Thank you.
Thank you.
Selamat siang, Ibu Bapak terkasih. Segala puji dan hormat bagi Allah Bapa yang telah memberikan kebahagiaan dan limpah kesehatan, sehingga kita semua saat ini yang berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berada pada hari ini dalam acara perayaan hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97 dengan tema Membangun Negeri dengan Hati yang Bersih dan Tulus, penuh semangat bergerak bersama. Perkenankan kami menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, yang kami hormati Dewan Penasehat Pusat, yang kami hormati para penasehat rohani Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang se-Indonesia, yang kami hormati Ibu Bapak tamu undangan dari berbagai organisasi, yang kami kasihi Presidium Dewan Pengurus Pusat beserta seluruh pengurus, yang kami banggakan dan kami kasihi segenap pengurus dan anggota Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, Ranting Wanita Katolik RI yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang saat ini telah hadir melalui link YouTube DPP WKRI dan melalui live streaming di Hidup TV. Sebagai informasi bahwa selama acara berlangsung, semua yang terlibat telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan. Acara yang ketiga kita masuk dalam misa syukur dan ditutup dengan pemotongan kue ulang tahun. Selanjutnya marilah kita masuk dalam acara yang kedua. Sambutan Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia. Ibu-ibu wanita Katolik RI di seluruh penjuru Nusantara, salam Nusantara dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Rahim karena dengan berkat-Nya kita dapat merayakan ulang tahun organisasi yang ke-97 pada tahun 2021 ini. Dalam suasana sederhana dan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ibu-ibu wanita Katolik RI di seluruh penjuru Nusantara yang saya kasihi. Situasi pandemi virus corona yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari dunia. Dan informasi terakhir menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi dan menunjukkan masa penularan serta perkembangan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan yang pertama yang disebut dengan C19. Kita hanya menyaksikan kedahsyatan virus ini dengan setiap hari menerima berita tentang pertambahan orang terjangkit, jumlah meninggal, dan jumlah yang disembuhkan. Seperti diketahui, virus ini tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu. Kita dikejutkan ketika hari-hari ini menerima berita bahwa sahabat, kerabat atau tokoh yang kita kenal meninggal dengan tiba-tiba karena COVID. Dalam kondisi ini, seluruh dunia bahu-membahu mengerahkan seluruh sumber daya dan pikiran untuk menyelamatkan dunia. Wanita Katolik RI pun turut berpartisipasi mencegah dan menanggulangi krisis nasional bersama pemerintah dan lembaga serta organisasi Katolik lain. Pada kesempatan ini, saya atas nama segenap pengurus Dewan Pengurus Pusat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan tingkat daerah, cabang, dan ranting di seluruh Nusantara
atas karya pelayanan yang terus dilakukan dalam masa-masa sulit ini. Juga penggalangan bela rasa bagi korban badai siklon tropis Seroja di NTT dan sebagian wilayah NTB. Terima kasih juga kami haturkan secara khusus kepada pimpinan dan jajaran kepengurusan di wilayah kerja DPD Jakarta dan Bogor atas bantuan dan kerjasamanya dalam penggalangan dana kecil-kecilan dengan pesanan kue ulang tahun yang mungil. Saya tidak akan membacakan lagi kata sambutan dari Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat yang telah dibacakan pada tanggal 26 Juli lalu oleh para presidium di seluruh Indonesia. Sebagai gantinya, Ibu I Gusti Agung Ayu Bintang Darmawati, Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkenan memberikan pesan dan ucapan selamat ulang tahun berikut ini. Pembangunan bangsa dan negara Indonesia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan berhasil apabila semua elemen bangsa mengambil peran, terlibat dan berkolaborasi, mulai dari individu dan komunitas akar rumput di tingkat lokal dan regional hingga individu dan lembaga tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah sangat terbuka dan mengapresiasi para pihak yang telah mendedikasikan dirinya dan bersinergi dalam berkarya untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Apresiasi kami sampaikan kepada Wanita Katolik Republik Indonesia yang telah setia dan konsisten selama lebih dari 9 dekade berkontribusi dalam berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya, Bintang Puspayoga, bersama jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengucapkan Dirgahayu ke-97 kepada Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI yang berada di segala daerah dari Banda Aceh hingga Merauke, Papua. Saya yakin di usia yang makin matang ini dapat menjadi salah satu inspirasi bagi organisasi perempuan lainnya untuk terus berjuang membangun kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia baik di lingkungan umat Katolik Indonesia maupun di masyarakat luas lintas agama dan kepercayaan. Semoga melalui peringatan ulang tahun ke-97 ini yang mengangkat tema membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus, penuh semangat bergerak bersama, para perempuan anggota WKRI tetap semangat menjaga spirit perjuangan dan setia melaksanakan serta mencapai visi-misi organisasi melalui berbagai aksi nyata yang berdampak positif bagi kehidupan perempuan dan anak Indonesia. Pada akhirnya, semoga WKRI tetap proaktif dan konstruktif dalam mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Indonesia tercinta untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Hari ini, dan sebentar lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97 yang bertemakan membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus, penuh semangat bergerak bersama, yang disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Jakarta. Perayaan Ekaristi ini akan dilangsungkan secara konselebrasi dengan selebran utama Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo Haryo Atmojo, dan konselebran Romo Paulus Christian Siswantoko. Bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming,
diharapkan berpartisipasi secara aktif dan bersungguh-sungguh mengucapkan doa-doa dan merespon ucapan pastor sebagaimana selayaknya hadir secara fisik. Saudara-saudari, sekarang marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan Himne Wanita Katolik Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Keluarga besar Wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia, bersama-sama dengan seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Dan keluarga besar Wanita Katolik Republik Indonesia bersyukur atas ulang tahun yang ke-97 perjalanan Wanita Katolik Republik Indonesia. Syukur ini kita laksanakan di dalam perayaan Ekaristi. Dan kita semua tahu perayaan Ekaristi adalah syukur atas karya agung Tuhan. Kalau ulang tahun ke-97 kita rayakan di dalam Ekaristi, kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa sejarah panjang Wanita Katolik Republik Indonesia adalah bagian dari karya agung Tuhan itu. Dengan keyakinan itu, kita akan didorong untuk terus maju, mencari jalan-jalan yang kreatif untuk memuliakan Tuhan dan mengabdi sesama. Dengan keyakinan itu, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, doa dan puji syukur kami panjatkan atas segala berkat-Mu yang melimpah dalam mendampingi perjalanan WKRI selama 97 tahun dan kami rayakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari raya Santo Petrus dan Paulus rasul-rasul-Mu. Semoga dengan kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam pelayanan kami, sehingga kami dapat turut mewartakan kerajaan-Mu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka.
Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-Nya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia keluarga besar Wanita Katolik Republik Indonesia, bersama-sama dengan para Bapak Uskup dan Administrator yang tergabung di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat mensyukuri ulang tahun yang ke-97 Wanita Katolik Republik Indonesia. Selamat atas semua yang telah dicapai selama 97 tahun dan pengabdiannya masih akan dilanjutkan sepanjang sejarah. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanan keluarga besar WKRI di seluruh tanah air. Kita semua yakin bahwa kehadiran dan pelayanan Wanita Katolik Republik Indonesia di seluruh negeri ini ikut menentukan wajah gereja. Kita semua berharap semoga organisasi ini beserta seluruh kegiatannya menjadi jalan bagi para anggotanya untuk menanggapi panggilan Tuhan bagi kita semua, bertumbuh menuju kepenuhan hidup Kristiani, bertumbuh mencapai kesempurnaan kasih, bertumbuh mencapai kesempurnaan kesucian, lewat keanggotaan para ibu sekalian dan lewat karya-karya yang dilakukan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi seluruh umat. Keluarga besar WKRI yang berbahagia, tema yang dipilih untuk menyambut ulang tahun yang ke-97 ini rumusannya panjang. Membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus, penuh semangat bergerak bersama. Saya membayangkan di balik rumusan yang agak panjang ini, ada pembicaraan yang jauh lebih panjang, ada rencana-rencana yang jauh lebih besar daripada yang mampu dirumuskan di dalam kalimat yang agak panjang ini. Saya membayangkan untuk melaksanakan semboyan yang bagus itu diperlukan daya juang yang tinggi. Daya juang yang seperti apa? Menurut kitab suci, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan untuk memperjuangkan sesuatu seperti cita-cita seperti ini, pasti semua unsur dari manusia itu memerlukan daya. Tubuh membutuhkan latihan-latihan supaya menjadi sehat. Jiwa membutuhkan dorongan yang namanya motivasi. Roh perlu diberi makan rohani pula, dan itulah
yang sering disebut inspirasi. Motivasi bagi saya tidak sama dengan inspirasi. Inspirasi itu tatarannya adalah roh. Motivasi itu tatarannya adalah jiwa. Sementara latihan-latihan jasmani itu menyangkut tubuh. Dan pada hari ini, persis pada hari raya Santo Petrus dan Paulus, kita mendapat inspirasi yang menurut pembacaan saya sangat bagus untuk kita renungkan bersama-sama. Yaitu inspirasi di dalam diri Simon Petrus, yang kisahnya dibacakan di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Kalau saya boleh memilah-milah, inspirasi yang dialami oleh Simon Petrus adalah pengalamannya akan Yesus. Siapakah Yesus itu bagi dia? Seperti apa pengalaman dia mengenai Yesus? Faham dan pengalaman itu ia rumuskan di dalam jawaban atas pertanyaan Yesus kepada para murid, "Apa katamu siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Gambaran dan faham mengenai siapa Yesus itu ternyata berbuah di dalam yang sering disebut transformasi pribadi. Transformasi pribadi itu sangat jelas di dalam perubahan nama. Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Itulah diri Simon, anak Yunus. Kemudian namanya berubah. "Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Namanya semula Simon, berubah menjadi Petrus. Itulah transformasi pribadi. Faham yang dirumuskan dan dialami oleh Simon bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah mengubah hidupnya. Sekali lagi tercermin di dalam perubahan nama dari Simon menjadi Petrus. Keluarga besar Wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia, ketika merenungkan hal ini, saya langsung teringat akan Paus Fransiskus, pengganti Petrus. Kalau saya membaca riwayat hidup beliau, persis sama. Bermula dengan pengalaman yang mendasar, siapakah Yesus itu, ketika Paus Fransiskus masih bernama Jorge Bergoglio, berusia 17 tahun. Di dalam suatu kesempatan rohani, dia mendengar khotbah, membaca khotbah mengenai panggilan Levi oleh Yesus. Di dalam khotbah yang dia baca itu, kalimat di dalam Injil dirumuskan dengan cara lain. Kira-kira rumusannya begini. Yesus memandang Levi dengan mata penuh kerahiman, memilih dia dan berkata, "Ikutlah aku." Kalimat itu merasuk di dalam batin Bergoglio muda itu, bahwa Yesus memandang Levi dengan mata penuh belas kasih, penuh kerahiman. Dan berdasarkan pengalaman dasar itu, pada usia 17 tahun itu pula, Jorge Bergoglio memutuskan untuk masuk di dalam Serikat Yesus, bergabung di dalam Serikat Yesus.
pengalaman, faham bahwa Yesus adalah wajah belas kasih Allah, mengalaminya, membaharui hidupnya. Sepanjang hidup beliau dari usia 17 tahun dan seterusnya, yang terjadi adalah transformasi pribadi, perubahan. Terlalu panjang untuk menceritakan semuanya. Transformasi pribadi yang dialami oleh Jorge Bergoglio dan oleh Paus Fransiskus sekarang itu tampak sekali di dalam pandangan-pandangan, di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Misalnya, mengenai pandangan beliau. Belum pernah di dalam sejarah gereja, rumusan gereja yang beliau tawarkan. Beliau mengatakan, saya ingin supaya gereja itu menjadi seperti rumah sakit di medan perang. Kalau mahasiswa teologi ditanya gereja itu apa, jawabannya standar. Gereja adalah umat Allah, gereja adalah persekutuan, dan sebagainya. Paus Fransiskus yang mengalami transformasi pribadi berkat pengalamannya akan Tuhan, merumuskan dengan cara yang di luar kotak. Gereja sebagai rumah sakit di medan tempur. Pilihan-pilihannya dapat dilihat dari pilihan-pilihan yang paling kecil sampai pilihan-pilihan yang sangat besar. Misalnya, kalau melihat Paus Fransiskus mengunjungi negara-negara, beliau selalu membawa tasnya sendiri. Tidak dibawakan oleh ajudan-ajudannya. Ini pilihan, tidak kebetulan. Dia tidak ingin memandang orang lain sebagai pembawa tasnya. Beliau sendiri bisa membawa tas itu. Pilihan kecil. Beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal di suatu kamar di Domus Santa Marta di Roma. Pilihan sederhana tetapi bermakna. Pilihan-pilihan besar beliau rumuskan di dalam ensiklik-ensiklik yang beliau tulis. Misalnya yang terakhir mengenai bahwa semua orang adalah sesama saudara. Maka dia tidak takut pergi ke tempat-tempat yang berbahaya karena ingin mengunjungi saudaranya. Karena percaya bahwa semua juga menganggap Paus Fransiskus itu saudara, tidak akan membuat macam-macam. Beliau memilih misalnya yang juga sangat jelas, membasuh kaki rasul-rasul, bukan hanya rasul laki-laki tetapi perempuan juga. Bahkan muslim dicuci kakinya. Pilihan-pilihan hidup yang merupakan tanda-tanda transformasi pribadi yang terjadi di dalam diri beliau. Dan transformasi pribadi itu berbuah di dalam transformasi institusi, gereja yang berubah. Dan itulah yang sekarang kita alami, yang di dalam diri beberapa orang menggoncangkan, tetapi dalam sebagian besar umat Katolik memberikan harapan. Contoh kecil misalnya, belum pernah ada lingkaran pribadi Paus menjadi penasihatnya yang sekarang disebut kelompok 9 kardinal dari segala penjuru dunia mengubah wajah gereja. Dan yang terakhir yang disebut sinode para uskup. Semula sinode para uskup itu ya hanya dihadiri oleh para uskup wakil dari seluruh dunia. Ada perubahan besar tahun 2018 ketika akan diadakan sinode para uskup untuk orang muda
Satu tahun sebelumnya, beliau mendengarkan sendiri orang-orang muda, termasuk dari Indonesia. Dan wakil dari Indonesia bukan hanya orang muda Katolik, tetapi juga seorang pemudi Muslim. Didengarkan. Gereja berubah, mencari jalan bersama. Dan yang terakhir mengenai sinode itu, sinode akan diadakan lagi tahun 2023. Bukan hanya uskup yang akan hadir, sinode sudah mulai sekarang dari tataran akar rumput. Bapak Suci, wakil gereja ingin mendengar apa yang dirindukan oleh umat di tataran akar rumput. Maka semua keuskupan di seluruh dunia mesti menyumbangkan gagasan. Mulai dari umat, mengadakan sinode tingkat keuskupan, tingkat nasional, tingkat benua, baru nanti pada tahun 2023 sinode para uskup dunia. Para ibu wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia, tentu organisasi wanita Katolik Republik Indonesia perlu kita rawat, perlu dikembangkan, dan perlu pula diwujudkan tema-tema yang dipilih untuk tiap-tiap tahun yang berbeda-beda. Tetapi kita ingat, kalau kita membaca inspirasi pada hari ini, merawat dan mengembangkan suatu organisasi tidak cukup dengan ilmu organisasi. Kalau kita membaca riwayat hidup Paus Fransiskus, semua mulai dari pengalaman yang paling dasar, pengalaman akan Allah yang wajah kerahimannya tampak di dalam diri Yesus. Pengalaman itu berbuah pada transformasi pribadi. Dan transformasi pribadi dengan sendirinya akan berbuah pula pada transformasi institusi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas inspirasi iman tanpa sengaja dipilih hari ini untuk merayakan Ekaristi syukur 97 tahun WKRI. Pas Tuhan menyelenggarakan hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Paulus. Semoga kedua rasul agung ini memberi inspirasi bagi kita untuk bertumbuh di dalam kasih, di dalam kesucian, di dalam kepenuhan hidup Kristiani. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan doa umat. Kristus mengajarkan kepada kita untuk memohon pertolongan Allah Bapa dengan iman dan keyakinan. Marilah kita dengan kerendahan hati dan iman yang mantap memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi uskup dan para imam, ya Bapa, lindungilah Bapa uskup dan para imam yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengembalakan umat kudus Allah sehingga berkembang dalam iman dan berkat. Berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapa, sudilah mendampingi kami agar mampu melewati kesusahan yang berkepanjangan karena pandemi COVID-19 dan segala bentuk bencana alam. Semoga dengan berkat bantuan-Mu, terjaminlah kesejahteraan bangsa, kedamaian, kebebasan beragama, dan semua yang berada dalam kesesakan dapat bersuka cita kembali karena menerima belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia
yang telah berusia 97 tahun. Ya Bapa, berkatilah organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, yang saat ini genap berusia 97 tahun. Tuntunlah kami agar tetap berjalan sesuai dengan visi misi organisasi, berani secara nyata membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus, penuh semangat bergerak bersama seluruh unsur masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pendiri, pelopor, perintis, dan pendahulu Wanita Katolik Republik Indonesia yang telah kembali kepadamu, ya Bapa, terimalah mereka dalam rengkuhan kasih-Mu, tempatkan mereka di sisi-Mu, dan izinkan mereka menerima kebahagiaan kekal-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi seluruh pengurus dan anggota Wanita Katolik Republik Indonesia yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara online, ya Bapa, hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Teguhkanlah semangat para pengurus dan anggota Wanita Katolik RI dimanapun mereka berada, agar tetap merasa kuat dan bahagia dalam menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh menerapkan 2S dan 3A, sehingga kendati memiliki kekurangan dan kelemahan, tantangan dan hambatan yang menghadang, mereka tetap setia dan tekun bahu-membahu membangun pelayanan organisasi yang bermanfaat bagi sesama, terutama bagi mereka yang tersingkir dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam diri Kristus kami mengenal Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Bangkitkanlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita iringi persembahan dengan menyanyikan lagu Kami Hunjukkan. Berdoalah, saudari-saudara,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus, dan pada hari ulang tahun ke-97 Wanita Katolik Republik Indonesia, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami. Persembahan ini ingin kami persatukan dengan persembahan seluruh diri kami dan upaya kami untuk terlibat di dalam membangun gerejamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusanmu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu sambil berseru, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datang sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Oh,
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari raya Santo Petrus dan Paulus, pada hari syukur 97 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia, Engkau memperkenankan kami mendengarkan sabdamu dan ikut serta di dalam perjamuan kudus yang menyelamatkan ini. Semoga berkat perayaan syukur ini, kami semakin Engkau kuatkan sebagai gereja yang bersatu dalam iman, harapan, dan kasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, keluarga besar Wanita Katolik Republik Indonesia, selalu dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan, dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Landaskan dasar suci
Bapak yang kami kasihi, Misa Syukur Peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97 baru saja berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Paulus Christian Siswantoko, dan seluruh uskup se-Indonesia, para pastor yang bergabung bersama kami dalam acara Misa Syukur ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hidup TV, Komsos Katedral Jakarta, yang telah menyiarkan secara langsung serta seluruh petugas yang telah mensukseskan acara hari ulang tahun. Romo, Bruder, Frater, Suster, serta Ibu Bapak sekalian yang kami kasihi, kita akan masuk dalam acara pemotongan kue. Di hadapan kita atau tampak pada layar kaca kue hari ulang tahun yang sebentar lagi, lilin yang menyala ini akan ditiup, dipotong, dan dibagikan. Kami persilakan kepada Monsinyur Romo Penasehat Rohani dan Presidium DPP untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Lilin sebentar lagi akan kita tiup atau dengan mengipas melambangkan siap menyongsong usia yang baru dengan semangat bergerak bersama. Dengan demikian, berakhirlah acara perayaan Hari Ulang Tahun Wanita Katolik RI ke-97. Atas nama Presidium dan segenap pengurus DPP, beserta Ketua Panitia, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan mensukseskan peringatan Hari Ulang Tahun WKRI tahun 2021. Dan sekali lagi, tak henti-hentinya kami sampaikan peringatan dari pemerintah pusat sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pentingnya peran perempuan dalam mendukung terlaksananya adaptasi kebiasaan baru. Perempuan adalah kunci dalam pembentukan ketahanan keluarga. Mari bergandengan tangan menghadapi pandemi COVID-19 dari, oleh, dan untuk masyarakat. Laksanakan protokol kesehatan 6M, dukung 3T, dan sukseskan vaksinasi dengan disiplin, kompak, dan konsisten. Ayo, kita perkuat dan dukung pemerintah sebagai wahana menuju Indonesia bebas pandemi COVID-19. Mimpi-mimpi hanya bisa terwujud bila kita bersatu, jika kita optimis, dan jika kita percaya diri. Presiden Joko Widodo, Dirgahayu Wanita Katolik Republik Indonesia.